Halo, welcome back to my channel Norma Arsenio. Wadidaw, ulala, hebri, pisan. Halo, parfum lovers. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian parfum apa sih yang wanginya mirip sama Chanel Coco Mademoiselle yang harganya surprise banget. Surprise ya, lumayan mahal. Dan aku bakalan kasih opsi lain dari si Mademoiselle yang wanginya, ketahanannya itu mirip-mirip 90% sama. Nah, di Eropa sendiri, si parfum yang bakalan aku review kali ini, dia benar-benar booming banget dan terkenal banget seantero Eropa. Ya, katanya ini benar-benar wanginya tuh mirip banget sama si Chanel Mademoiselle ini. Terus, kalian kalau misalnya ke Eropa, kalian bakalan nemu nih si parfum ini dia, Suddenly Madame Glamour for Women. Parfum lovers, si parfum Suddenly Madame Glamour ini tuh keluaran supermarket L'Oréal Jerman dan benar-benar terkenal banget tuh di Eropa. Jadi buat kalian yang suka pergi ke luar negeri, kalian bakalan nemu ini seantero Eropa itu. Dan menurut aku ini tuh benar-benar patut buat diacungi jempol. Karena apa? Karena dia tuh benar-benar mirip banget sama Chanel Mademoiselle yang harganya surprise itu nih. Aku punya si Suddenly Mademoiselle ini itu kebetulan oleh-oleh dari mama mertua aku. Dia kebetulan pulang dari Eropa dan saking penasarannya aku tuh searching-searching ya, bener gak sih ini si Suddenly Madame Glamour itu mirip banget sama merek Chanel yang terkenal Bango itu. Oke, parfum lovers, kita lihat dari packagingnya. Nah, dari packagingnya sendiri, si Suddenly Madame Glamour ini tuh dia simpel ya. Dia nggak neko-neko, jadi perpaduan warna antara putih sama warna emas. Dan di sini dia itu isinya 50 ml. Ingredientnya dari alkohol, aqua, parfum, dan sebagainya. Kita unboxing. Nah, ini dia. Dia imut banget kan? Dia tuh packagingnya itu simple, gak terlalu besar, gak terlalu berat, dan ringan kalau untuk dibawa kemana-mana. Beberapa waktu lalu sih aku lihat di
vlogger kayak gitu, si Parfum Suddenly Madame Glamour ini tuh bener-bener diserbu sama orang-orang. Dan emang ternyata parfum ini tuh katanya tuh mirip banget sama si Coco Chanel Mademoiselle itu. Parfum Madame Glamour ini tuh sekitaran harga bisa ada yang 70 ribuan sampai 100 ribuan lebih. Dan untuk si Coco Mademoiselle itu sendiri, kalian gak usah heran kalau dia tuh dibanderol sekitar harga 1,5 juta. Berbeda jauh banget kan kalau untuk masalah harga. Walau masalah harga berbeda, tapi si konsumennya itu menilai kedua wangi parfum ini tuh katanya tuh sama, mulai dari gabungan wangi mawarnya, wangi melatinya, terus agak citrusy juga sih ya kalau menurut aku. Jadi kalau kamu tertarik sama wangi Madame Suddenly Madame Glamour ini tuh kalian patut dicoba, karena itu terkenal dia tuh harganya tuh murah, harga murah, udah gitu mirip banget sama si Coco Chanel Mademoiselle yang harganya lumayan mahal. Jadi kalian kalau mau beli bisa nih titip-titip sama orang yang suka ke luar negeri, atau bisa just tip via online shop, ataupun orang-orang ya mau saudara ataupun teman pacar kalian yang suka ke Eropa, kalian wajib titip ini karena apa? Recommended banget. Aku coba di skin aku. Awal-awal itu kerasa banget sih kalau menurut aku agak citrusy banget. Tapi lama-kelamaan itu keluar wangi-wangi mawar sama melatinya. Jadi emang enak banget nih wanginya. Wangi parfum mahal. Wangi parfum ala-ala istri sultan. Gimana? Jadi kesimpulannya, si Suddenly Madame Glamour ini tuh 11-12 lah kalau menurut aku sama si channel Koko yang ini. Pokoknya ini the best, recommended banget, tahan lama dan murah. Thank you.